dari pasukan paskibraka Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Kegiatannya luar biasa. Saya pada hari ini dengan Pak Wabub paling senang bahagia kalau hari ini karena kegiatan yang dilakukan dari tadi pagi ini bareng ke seluruh negara berjalan sukses, sangat membanggakan. Jadi ada apresiasi untuk jalan-jalan. Malam hari ini kita ajak hiburan bersama mereka dan ada kegiatan keluar kota untuk liburan di ke Jakarta dan sekitar. Dan tadi sudah janjikan juga kepada mereka akan kita berikan beasiswa nanti kalau mereka hari ini anak-anak dewasa, karena kami dengan Pak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Masa-masa SMA itu kan masa-masa yang paling indah. Masa-masa paling indah. Ya, ini masalah yang penting anaknya yang positif yang baik untuk menata kehidupan masa depan. Nah, kenapa saya katakan ini aset dan ini merupakan apa namanya bekal? Karena nanti di dalam sebuah perjalanan hidup kita tidak tahu nasib teman-teman yang lainnya. Bisa nanti jadi apol, jadi akmil, bisa jadi sergada, bisa menjadi kepala dinas, jadi PNS nantinya, jadi SPBDN, atau kuliah-kuliah umum lainnya, atau mungkin ada yang langsung bekerja. Nah ini nanti kita akan bantu-bantu satu sama lain malam hari ini, setelah hari ini. Yang mau bersejarah segala ini berikan hapus ya dan negara sekalian dan sekalian ini tidak gampang menjadi pasukan-pasukan susah jadi menjadi pasukan-pasukan pasukan-pasukan di tahun 2023 ini tercatat dan mudah-mudahan sebagai negara sekalian juga tercatat dan Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusan dan keputusan keyakinan dari sekalian dalam menjalankan tugas amanah ini sangat menjadi sehingga dijawab kita pada hari ini saya nyatakan sangat sukses dengan tidak dapat saya tidak akan menyebar karena sudah malam kita akan hiburan di taman kota jadi dari kejauhan sudah terdengar musik sebabnya kelihatan. Pak Wakub tidak sabar lagi mau saya. Dari Jessica juga ya, kita sama-sama sekarang yang ada yang pulang dulu ya. Kita nanti itu jangan berhokok, jangan sampai uang yang kalau saya pulang nanti. Ya, itu. Nanti kalau pulang kalau ini sama ya, masih ada yang apa ya. Kekurangan, kurang perhatian dari para pelatih atau dari panitia, dari senior dan tentunya bersama pemerintah kami mohon maaf dan tadi ada aspirasi dari adik-adik kaitan dengan pembangunan infrastruktur yang jalan pelayaran ada desa kita termasuk infrastruktur dan 12 gerakan bersama masyarakat insya Allah tetap akan dijalankan oleh PT yang akan menggantikan kami lebih kurang setahun ini. Walaupun kami tidak menjabat, insya Allah programnya tetap jalan karena sudah dipercanangkan. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, teruslah bersemangat, mohon doanya agar semuanya akan dapat kita wujudkan dengan baiknya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan pengibaran bendera bendera pusaka Kabupaten Banyuasin tahun 2023 saya nyatakan selesai dan dibubarkan. Kalau ada burung di tengah sawah, janganlah ditembak sampai mati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang banyak pemberian yang terlihat secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Bupati Banyuasin kepada pelatih TNI pelatih Polri
Pelatih PPI, Paskibraka Putra, Paskibraka Putri, Tim Kesehatan dan Pembina Asrama. Baik, selanjutnya mohon izin kepada Bupati dan Bapak Bupati selanjutnya dengan sesi bertemu bersama terlebih dahulu. Saya